Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Qur'an, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya tu baca Quran. Pas di muka saya dia baca Quran. Saya bilang, kau kalau mau baca Quran pergi kau ke sana. Yang di muka aku ni kau baca Quran. Macam menantang betul dia. Kita ni bukan laptop core to duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ni perlu fokus. Dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir. Zikir itu ada zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad. Allah 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 Allah. Cuma kayak kadang ada orang duduk tasbihnya, mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir, zikir khafi di dalam, tak putus. Allah 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 Allah. Dalilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu baring. Allah 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 Allah. La, hadisnya mana? La taqumu sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah 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 Allah. Tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia, Allah Allah Allah. Nah, ini tungkat. Macam tak ada tempat lain yang zikir. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'ata lah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahat. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah. Dia sedang zikir sir. Allah. Bagaimana hukum arah kiblat masjid yang salah? Sudah diukur tim dari Kemenak, masyarakat tak mau ikut. Padahal arahnya jauh sekali. Diukur arahnya ke negara Somalia. Berarti dia selama ini menyembah Somalia lah. Awak dulu kalau ku mahu kan, Pak saya mau sholat, yo arah matahari mati ke kanan sikit, yo matahari mati, matahari tenggelam ke kanan sikit. Itu menurut ukuran derajatnya. Jadi kalau terlalu ke kanan, itu ke Mesir menyembah Fir'aun. Kiblat itu bukan sembahan awak. Kiblat itu hanya arah. Fawalli wajahaka syatoral masjidil. Undang ketua masjid, sekretaris, bendahara, ketua yayasan, RT, RW, kadus, kades. Undang Satpol PP, polisi, dandim, kapolres, kapolsek untuk amannya. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Ukur bersama dari Kementerian Agama. Namanya Lembaga Bahsul Masail, Lembaga Badan Hisab dan Rukyah. Bahsul Masail itu NU, Nahdlatul Ulama, tempat saya dulu. Lembaga Badan Hisab dan Rukyah yang biasa menentukan satu Ramadan, satu Idul Fitri, satu Muharram, 10 Zulhijjah. Maka itu nanti ditetapkanlah ini arahnya. Ikutilah itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau tidak nanti kita akan cek tok terus. Akhirnya orang yang tak sembahyang yang ketawa. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara arah kiblat. Untung orang tak sembahyang. Betul cakapku nih. Untuk peningkatan ekonomi Islam ke depan,
pemerintah membuat basnas. Bagaimana pandangan dan harapan Pak Ustadz? Kalau bayar zakat ke tetangga, bayar zakat ke adik, bayar zakat ke keponakan, itu sama dengan membagikan ikan. Habis dimakan, habis. Tapi kalau bayar zakat ke basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mereka berikan zakatnya dalam bentuk mesin cuci. Ada ibu-ibu, suaminya meninggal, anaknya dua, buruh cuci, dikasih mesin cuci. Maka dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Tidak ngasih ikan, tapi ngasih pancing. Ada orang, kerjanya jual goreng, goreng pisang, goreng ubi, tapi dipikul. Basnas memanggil, berikan gerobak, pakai motor, akhirnya jualannya bisa keliling. Maka kalau kita bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional, zakatnya lebih besar, lebih manfaat, lebih berguna, maka mesti kita setorkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Abdul Somad berceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang tak bayar zakat. Bupati, gubernur, wali kota tak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah. Cukup buatkan perda, bayar zakat, potong atas. Selesai. Betul. Abdul Somad apa hubungan dengan Basnas? Saya duta Badan Amil Zakat Nasional. Di mana-mana saya ceramah, saya pesankan tentang Basnas, bayar zakat. Cukup dengan perda. Kalau DPRD tak mau mengeluarkan perda, buat perbuk peraturan bupati, potong atas. Buat perbuk peraturan gubernur. PNS, guru, pegawai, BUMN, potong atas. Jadi kalau penghasilannya, yang dihitung bukan cuma gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi satu bulan itu total semua. Uang gaji, uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Total semua. Zakatnya 2,5%. Jadi kalau 1 juta, 2,5%-nya 25 ribu. Jadi kalau dia punya penghasilan total 10 juta, berarti sebulan berapa? Emang orang kalau udah ngantuk nih payah berpikir. Kalau 10 juta 250 ribu. Kalau 100 juta 2 juta setengah. Mudah-mudahan orang hajoran ini semua duitnya 100 juta di atas. Macam-macam tak yakin orang ini. Mudah-mudahan orang hajoran Labu Sel Sumatera Utara duitnya 100 juta ke atas. Berarti zakatnya 2 juta setengah. Bayangkan kalau umat Islam penduduk Sumatera Utara 14 juta dibagi 50% Muslim, berapa itu? 7 juta. Membayar zakat 1 tahun 2 juta setengah, itu baru 100 juta. Berapa itu? Banyaklah pokoknya, bermiliar-miliar. Kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya harap kita semua membayar zakat ke Basnas insyaallah supaya merata. Saya sendiri mengajak di mana-mana karena saya sebagian dari keluarga besar Basnas. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang, insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti Bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti Bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz. Tenang, nanti dikubur Bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut gak usah, nyolah azab banari.
Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi, Bu. Tinggal ibu lagi, Bu. Ustaz-ustaz pengajian cuma sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Iza arad tahajatan, kata Imam Apa dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Maksur. Iza arad tahajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini, bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam. Sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik, mak saya itu waktu malam itu? Biasa, macam biasa. Bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir. Habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk semeng subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya, kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum, sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan. Jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku penghuni surga Jannatul Firdaus. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa. Tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri syariah, Bank Mandiri syariah, BRI syariah, BNI syariah. Kecuali kau tinggal tak di mana, di Australia atau tak di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal tadi mana? Tadi kutub utara, entah kutub selatan. Tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah. Takut dikhawatirkan datang perampok mudarat. Kau di mana menyimpan duit? Di bank syariah, Pak Ustaz. Di bank konvensional, Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah. Yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada, Pak Ustaz. Terus, biniku, Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatawa Mu'asirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP, ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi, fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi, diantaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana, Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Nob.
Yayasan Tabung Wakaf Umat itu dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat. Ada simpanan emas sudah lama. Pertama disimpan sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Batasnya 85 gram. Ingat 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Kapan emas itu mencapai 85 gram? Emas saya 85 gram tanggal 1 Rajab. Oke. 1 Rajab 85 gram. Kapan baru dibayarkan zakatnya? 1 Rajab tahun depan. Dari 1 Rajab ke 1 Kapan 85 gram? 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1445 bayarkan zakatnya. 1 Rajab 1446. Hitung lagi. Mencapai 85 atau tidak? Mencapai. Keluarkan lagi zakatnya 2,5%. 1 Rajab 1446. Hitung lagi. Mencapai atau tak mencapai? Mencapai. Keluarkan 2,5%. 1 Rajab 1447. Mencapai atau tak mencapai? Mencapai. Sekarang saya ajarkan cemana supaya tak berzakat. Nah, begini caranya. Begitu udah mencapai 80 hompek, jual. Nah, simpan. Lah 83, jual. Seumur hidup tak berzakat. Nah, itu enaknya ngaji sama saya. Ada, tapi ingat, Allah Maha tahu. Zakat yang kau belok-belokkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Diabetes meletus, jantung koroner, tulang keropos, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit pinggang, waspadalah. Kapan seseorang pedagang online mengeluarkan zakatnya? Ibu punya sawah padi, maka dihitung 520 kilo bersih beras. Kalau pakai tadah hujan 10%. Kalau pakai irigasi, pakai biaya operasional 5%. Nah, zakat emas 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5. Bukan 25. 2,5%. Satu tahun dapat gaji terkumpul 100 juta. Berapakah zakatnya? Saya kalau bertanya tak usah dijawab, karena saya jawab sendiri itu. Karena kalau nunggu jawaban jamaah sakit hati kita. Pikir itu pelita hati, lama berpikir kita sakit hati. Zakatnya 2,5 juta, 2 juta setengah. Kalau dapat setahun ini 1 miliar, 1 M, berarti zakatnya 25 juta. Nah, yang ditanyanya tadi dagang. Untuk bisnis punya rumus khusus. Rumusnya 3 kurang 2. 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang. Kurang rugi kurang hutang. MRH. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang. Kurang rugi kurang hutang. Kalau mencapai 85 gram emas, kalau sekarang 1 gram itu 1 juta lebih. Kalau 85 gram berarti 85 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 85 juta aja lah. Jadi kalau selama setahun itu mencapai, maka dia kalau ternyata penghasilannya cuma 40 juta, tak keluar zakat karena di bawah ambang batas. Jelas? Kuulang sekali lagi. Saya kalau mengajar dulu di kampus 3 kali saya ulang.
Saya tanya, jelas kurang pak? Dua kali, jelas kurang pak? Tiga kali ada yang bilang, tak jelas, dua gendangnya kalau ku lanjutkan. Kalau tak aku gila, kau gila. Itu namanya jurus dua, kurang tiga, kurang dua. Masalah jual belinya offline atau online, tak ada urusan. Karena yang menjadi standarnya adalah modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang hutang. Tapi hutang di sini, hutang yang terkait dengan bisnis itu. Jangan hutang mobil, hutang rumah dimasukkan juga. Kok kenapa tak bayar zakat? Aku masih hutang lagi semua Pak Ustaz. Rumah ini hutang, mobil ini hutang. Di rumahku itu semua hutang, kompor hutang, ceret hutang, rantang hutang. Biniku pun hutang Pak Ustaz. Hancur kali lah itu. Jelas? Kok ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, kepala dia tak jelas. Apa yang dimakan, apa yang dimaksud haul, bagaimana prakteknya? Membayar zakat itu mesti satu haul. Satu Rajab ke satu Rajab, apa artinya? Satu haul itu setahun. Hala yahulu haulan, sampai satu tahun. Mari hadiri haul Syekh Abdul Ghani Al-Kampari Al-Khalidi An-Naqsabandi di Batu Besue. Haul apa itu? Memperingati setahun meninggalnya. Maka berkumpullah semua mursyid-mursyid tarekat Naqsabandia, termasuk yang dari Aceh, karena ulama besar Aceh namanya Syekh Mudawali mengambil tarekat Naqsabandia dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Besue. Lalu kemudian diadakanlah haul. Apa saja isi haul itu? Limo. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tausiah. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, membacakan biografi Tuan Syekh supaya murid-muridnya kenal. Yang kelima, makan kenduri. Sebab keluarga ingin. Apakah pahala makan ini sampai? Sampai. Mana dalilnya? Saat ummi matat, makku mati, apa atas sedekahku anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling bagus? Sakil mak, air putih. Sedang air putih saja sampai, apalagi ketupek gulai paku. Sedang air putih saja sampai, apalagi asam podeh bau. Sedang sampai air putih, apalagi makanan, rendang dan lain sebagainya. Maka itu sampai. Bacaan Quran, bacaan Quran sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, waktu Nabi membelah pelepah korma ditusukkannya ke kubur, pelepah korma bertasbih, tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tausiah bagus mengingatkan orang mati. Tapi guru kami Pak Ustaz di Saudi Arabia mengatakan tak boleh haul. Haul itu bid'ah. Itu acara sepekan memperingati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa namanya? Memang namanya tak haul, tapi peringatan memperingati. Itu ada museum Syekh Ibnu Utsaimin, ini penanya, ini kacamatanya, itu apa namanya? Banyak orang tak mau makan ikan. Makan ikan pak, saya enggak makan ikan. Tapi waktu ikan itu di blender, dicampur topung, jadi empek-empek kapal selam. Enak. Itulah ikan tuh, bonga. Paham? Jangan terjebak pada nama. Maulid tak boleh, maulid tak boleh. Tapi kenyataannya pas bulan Rabiul Awal dibacakannya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itulah maulid itu. Jelas. Allah azim ya, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, terbuka pintu hati bayar zakat, berinfak sedekah ke anak yatim, bangun masjid, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Allah azim ya, untuk niat yang baik-baik. Ko Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Azril Muhammad Rizki, umur 14 tahun. Dari Masjid Suhada Damai Langgeng. Ustaz belum lama ini menyampaikan kajian di sana. Mohon doanya untuk saya agar bisa istiqomah menghafal Quran. Hafalan saya 15 juz. 14 tahun dia, 15 juz. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Ada pula gambar orang senyum di ujung.
Nanti kita doakan anak ini dan anak-anak kita semua insyaAllah. Al-Hazihin Niyah Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al azril Muhammad rizqi wa abna'ana. Jadikanlah azril wa rizqi dan semua anak-anak kami minas salihin wa salihat. Jadi anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat. Menjadi penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilika bi anfusihim. Mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su wa syar. Perbuatan keji dan mungkar. Allah madfa'anhum al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal mungkar. Selamatkan mereka dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji ya Allah. Allah marzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil arra wa tariqatil bayla. Berikanlah kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar ini ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Semua dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Wala taj'al kuburahum ubratan min ufarin niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Yang sudah kami pelajari ini, hadis-hadis ini bermanfaatlah buat kami dan anak cucu kami, umat kami ya Allah. Allahumma dfa'anna al-waba. Angkatlah wabah penyakit Covid ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Apakah ada wajib zakat pada lahan kelapa sawit jika uang belinya masih pinjam di bank dan nilainya sudah mencapai haul? Punya tapak rumah. Harga tapak rumah semeter di daerah sini 2 juta. Lalu kemudian harga tapak rumahnya itu 3 miliar. Adakah zakatnya? Tak ada. Punya mobil, harga mobilnya 2 miliar. Tak ada zakatnya. Punya tapak sawit. Tak ada zakatnya. Sawitnya berbuah dan mengeluarkan hasil, hasilnya dizakati. Berapa zakatnya? Kalau dikiaskannya kepada tanaman, maka zakatnya kalau pakai tadah hujan 10%, kalau pakai irigasi 5% potong biaya operasional. Kalau dikiaskannya kepada zakat perniagaan 2,5%. Itulah mengapa sebagian orang yang bersawit nih, aku keluarkanlah 5%. Kenapa? Karena ini kan seperti tanaman. Kau, aku seperti dagang, maka 2,5%. Kau, aku bingung sampai sekarang belum berzakat lagi. Keluarkan, pilih antara 2,5% atau 5%. Mau 10, bagus. Lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Bagaimana hukumnya sholat masbuk yang sering dilakukan? Apakah tidak melalaikan sholat? Ayyul a'mal khairun, apa amal yang paling baik? As-salatu ala waqtiha. Kuntu summa ayyun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilil walidain, berbakti pada orang tua. Kuntu summa ayyun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Yang nomor satu adalah salat pada waktu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Pertama, dalam sholat itu dia tak ingat Allah. Yang kedua, melalaikan sholat. Termasuklah ini masbuk. Yang sholat masbuk terus, masbuk. Sholat di ujung-ujung waktu. Perbaiki.
yang baru mulai mungkin nanti memperbaiki diri. Jangan sampai berlanjut-lanjut terus menjadi kebiasaan, tak baik.